Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin dulu berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Duha. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ad-duha wa'alaihi saja. Agus Muhammad Hasan. Hadir. Akbar Amirullah Ibrahim. Hadir. Aji Susanto. Hadir. Isya. Hadir. Jidan. Hadir. Sakit? Hadir. Jahir. Dari pagi. Dan tahu sakit apa? Sudah berapa hari hadir? Dua hari. Rencanakan buat ditengok? Belum? Belum. Direncanakan ya sama wali kelas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian tindakan identifikasi ya, mampu mengidentifikasi motif ekonomi. Menyebutkan mampu menjelaskan tindakan motif dan prinsip ekonomi. Kalian diharapkan mampu menerapkan tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita ada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Setiap manusia, setiap individu, biasanya kita tahu sibuk mencari pekerjaan. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan, kemudian bekerja, terkadang orang-orang atau individu itu mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, ya betul, untuk menambah penghasilan. Nah, mereka terkadang kerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Apa ya? Orang yang bekerja di luar jam kerja itu disebut apa? Lembur. Ya betul. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang individu melakukan kegiatan sampai lembur sekarang ya? Ini sampai lembur. Apa maksudnya tujuannya itu? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Nah, selain itu mungkin kalian ada yang punya jawabannya. Jadi, ya cukup. Untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk memperoleh atau mendapatkan kesejahteraan. Betul. Untuk memperoleh atau mendapatkan kesejahteraan. Ada nggak di sini potongan kalau kalian yang bekerja itu secara terpaksa? Kira-kira terpaksa nggak kalau bekerja? Ada yang terpaksa, ada yang enggak juga ya. Karena kalau enggak kerja kan mungkin enggak punya penghasilan. Apalagi ibu-ibu biasanya mencari laki-laki yang sudah bekerja. Sangat ada dorongan ya, ada dorongan dalam pikirannya, dalam batinnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Apa istilah lainnya dorongannya? Dorongan. Motif, ada motif ya, ada tujuan, ada maksud seseorang atau individu itu bekerja. Salah satunya tadi untuk memenuhi kebutuhan, kemudian juga untuk mencapai kesejahteraan, bahkan sampai lembur tadi ya, barangkali. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan setiap orang atau setiap individu untuk memenuhi kebutuhan itu disebut sebagai tindakan ekonomi. Seseorang melakukan tindakan ekonomi itu karena ada dorongan, seperti yang tadi disebutkan motif ya, disebut dengan motif ekonomi. Motif setiap orang itu bermacam-macam. Ada minimalnya ada berapa motif itu?
itu nilai berapa itu? Ada 4. Oke, yang pertama motifnya apa? Motif untuk memenuhi kebutuhan, bagus. Motif berbuat sosial. Motif untuk mendapatkan penghargaan, bagus. Berikut ada poin, ya? Motif untuk memperoleh kekuasaan, itu motif-motif ya. Setiap orang melakukan tindakan ekonomi ada motifnya, motifnya tadi yang sudah kalian sebutkan tersebut. Oke. Ya. Dalam lingkungan kegiatan ekonomi ini seperti yang saya sampaikan, motif-motifnya ada 4 tadi ya. Yang pertama motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua motifnya adalah untuk penghargaan, yang ketiga motifnya adalah untuk mendapatkan penghargaan, kemudian yang keempat motifnya adalah untuk memperoleh kekuasaan. Tindakan motif daripada ekonomi itu tentu harus menggunakan olah pikiran kita. Artinya kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Harus dipikirkan dulu matang-matang, jangan sampai kita melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan kita mencapai kesejahteraan, tetapi malah kita justru malah buntung atau rugi. Maka kita harus menggunakan apa yang disebut dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi tadi sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Katerisha, apa katanya prinsip ekonomi itu adalah kita mengharapkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Satu, dua, tiga, empat, ya. Dan kelompok ini, sob, bergeser ke kursinya. Geserkan kursinya. Silakan kepada gambar-gambar, oleh kalian pisahkan mana yang termasuk tindakan ekonomi, mana yang termasuk motif ekonomi, dan mana yang termasuk prinsip ekonomi. Ya, silakan dipisah-pisahkan. Gambar mana yang termasuk tindakan ekonomi, gambar mana yang termasuk motif ekonomi, dan gambar mana yang termasuk prinsip ekonomi. Silakan pisahkan. Pak Aji ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Pak Aji mau ke mana? Setelah tadi kalian mengelompokkan gambar-gambar mana yang termasuk tindakan ekonomi, mana yang termasuk apa ini, motif ekonomi, dan mana yang termasuk prinsip ekonomi, sekarang Bapak ingin menguji kemampuan kalian, mengingat kalian, dan juga analisa kalian. Silakan handphonenya dibuka, masuk ke joinmyquiz.com. Nah, kodenya adalah 1943337. Ya. Itu Pak Bulan. Pak Bulan. Pak Bulan. Apa ini soalnya tadi salah, Mak? Soalnya dibaca dulu. Di soalnya ditanyakannya ada kata kecualinya enggak? Kecuali. Nah, berarti yang bukan ya. Oh, nomor 6. Apa ini kali tema benar ya? Ada di sana. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian telah bagus ya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dan sebelum kita meninggalkan kelas ini, jangan lupa nanti besok kita bertemu lagi ya. Kalau untuk pelajari lagi yang sudah diadakan hari ini. Itu saja dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.